Kemudian sunnah atau adab berikutnya, sebagaimana Rasulullah ajarkan, hmm. sebagaimana Rasulullah ajarkan yaitu Rasulullah. Uh, dengan menggunakan tangan kanan, sebagaimana hmm. sabda Rasulullah, ya hulam, ya samillah wakul biaminik Wakul mimma yalik. Nah, ini masih ada kaitannya dengan pertama tadi, Yahula, wahai anak kecil, samillah yaitu ucapkanlah basmalah ya. Wakul biaminik dan makanlah dengan tangan kananmu, Wakul kul yalik dan makanlah apa yang ada di depan kita atau di hadapan kita. Nah, ini maksudnya tidak congok gitu saya ambil di sana, ambil di sana yang jauh-jauh. Dan, dan pastikan itu punya kita ya, okay. punya pemenangan punya <laughs> orang lain, Dok. Yeah. Ya. Oke. Okay. Ini kira-kira bagaimana, Dok? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau pertama tadi den ya. dengan tangan ya, ya dengan, tangan. dengan tangan. ya memang kita dianjurkan makan dengan hmm. tangan. ya tangan ya. kanan di sini dok. Utamakan tangan hmm. tangan, hmm. ya bukan dengan sendok. Tapi oh. bukan berarti orang yang makan pakai sendok salah tidak. Hmm. Tapi utamakan dengan tangan kanan. Karena Tapi dengarnya ini ada kelebihannya juga dengan tangan dok. Iya, dengan, dengan tangan sendok. memang hmm. uh, saya pernah baca. Yeah. Memang ada perbedaan antara sendok dengan makan. Hmm. Yang tidak dimiliki sendok dari makan kita. Jadi hmm. di tangan kita ini ada enzim namanya RNase nama enzimnya. Enzim ini dihasilkan oleh uh, kelenjar-kelenjar yang ada di uh, telapak tangan kita. Iya. Nah, enzim ini sebenarnya untuk enzim, kekebalan tubuh kita. Kita tahu tadi kan cerita banyak kuman iya, sekali iya, di tangan betul. kita. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, mesti mm -hmm. kelenjar itu untuk menetralisirnya. Nah, RNase tadi. Nah, kalau kita makan dengan dengan bercampur antara ini dengan kelenjar yang dihasilkan oleh 24 jam oleh ini. Mm -hmm. Kulit tangan kita itu otomatis akan uh, bercampur dengan makanan kita, mempercepat pencernaan kita, mm -hmm. dan efeknya adalah sistem kembang tubuh kita akan lebih baik. Walaupun okay. perlu banyak lagi penelitian, diteliti mm -hmm. orang pakai makan mm -hmm. sendok dengan tangan, mungkin yeah. percek darahnya itu okay. belum ada, saya dapatkan penelitian. Yeah. Tapi kita bisa berhipotesis, berhipotesis mm -hmm. menduga, atau yeah. uh, dari efek fisiologisnya bisa hmm. kita kaitkan. Jadi ternyata dengan tangan itu lebih manfaat hmm. lebih besar. Oke. Okay. Dan saya pribadi e, merasakan Dok kalau dengan tangan itu lebih Mek terasa mak. enaknya itu lebih dapat Iyi, gitu ya. Rasa-rasanya itu semua lebih bisa dirasakan hmm. gitu Dok. Hal okay, ini yang Oke, ya, gitu ya. <laughs> okay. ya silakan dan lanjutkan ya. Dok. Kemudian e, dengan tangan kanan ya. Iyi. Kenapa kita disunnahkan makan dengan tangan kanan? nah artinya kita coba menggali dari aspek medisnya mm -hmm. ya walaupun aspek medis belum ada tetap sunnah tangan kanan harus diutamakan ya. dong, utamakan dong, nah ternyata dari segi uh, neuroscience ya, kita bahas tentang hubungan terilmu dengan saraf ya mm -hmm. uh, jadi uh, otak kita ini juga terbagi juga se sepasang juga nih otak kanan otak kiri mm -hmm. hemisfer dekstra hemisfer sinistra nah di bagian otak kanan kita ini ada bagian korteks yang juga mengatur fungsi luhur kita mm -hmm nah ternyata ada ada satu dasar ilmiahnya bahwa otak kanan fungsinya dominannya beda dengan otak kiri nah otak kiri biasanya otak orang-orang lebih banyak memakai uh, prinsip analisis hmm. suka menghitung yeah. berpikir logis yeah. Yeah. detail itu otak kiri mm -hmm nah otak anak kanan itu lebih dikatakan anak ipa lah dok Hah? ya anak ipa, IPA iya, anak betul. anak akademik iya, akademisi betul. lah ya nah kalau otak kanan ini otaknya orang-orang seni biasanya iya, kreativitasnya ya, iya, iya, di iya. ya. emosinya iya, emosi lebih banyak dari otak kanan intonasi ya iya, kemudian eh, bahkan spiritualitas kita tuh otak kanan yang yang, yang banyak bekerjanya musik suka musik iya. ya otak iya. kanan nah eh, kedua otak ini memang harus saling bekerja sama dan bahkan memang ada sebuah penelitian bahwa dari dari setiap hari itu iya. banyak pikiran-pikiran yang terlintas dalam pikiran kita ada 60 ribu lintasan pikiran dan ternyata 40 ribu dari lintasan pikiran itu pikiran negatif semua sisanya pikiran Pasit. negatif ada yang ya positif ya mm -hmm. nah otomatis pikiran kita selalu dipikir oleh pikiran-pikiran negatif teman hanya kita bisa mengendalikannya nah kaitan dengan tangan kanan. Iya. Nah, kalau kita makan dengan tangan kanan, mm -hmm. ini secara ilmu neurosainsnya dia mengaktifkan otak kiri. Oh iya iya. Sama orang sakit stroke, pecah pembuluh darah di otak kiri, mm -hmm. itu tangan sebelah kanan yang lumpuh gitu oh, ya. Iya, iya. Itulah Allah kenapa Allah ciptakan itu rahasia Allah ya. Mm -hmm. bersilang silang. Nah, kalau kita makan tangan kanan, mm -hmm. kita akan e, mengaktifkan otak kiri otak kita kiri, iya. dan menyimbangkan dengan otak kanan yang ternyata otak kanan kita ini lebih banyak tadi karena kaitan dengan pikiran negatif tuh memang banyak di, mau dominasi pikiran negatif. Kalau kita makan dengan tangan kiri, mm -hmm. maka lebih banyak mengaktifkan tangan kanan. Atak kanan. Otak kanan. Nah, ada hadis rasulullah mm -hmm. dan mungkin maknanya bahwa tangan tangan kiri makannya cara setan. Iya betul. Nah, nah, kita udah tahu nih makan tangan iya. setan. Mm -hmm sifat-sifat setan yeah. yang jelek-jelek itu akan mempengaruhi juga otak kanan kita. Yang kita tahu otak kanan kita spiritualitas kita mempengaruhi, dipengaruhi. Mm -hmm. Nah kalau orang sunnah cuma ke tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, yeah, kiri. Yeah. nah itu akan berdampak sifat yang buruk ya dalam diri kita. Walaupun memang harus banyak lagi penelitiannya, tapi kita bisa bisa mengkorelasikan itu secara ilmiah. Nah makanya sunnah Nabi makan dengan tangan kanan ya, supaya tidak tidak sama dengan makannya setan tangan kiri seperti itu.